Barusan ada suara. Suara lemparan batu. Dari arah bayangan tadi. Saya seperti ada suara gesekan di dekat air. Masih ada suara gesekan. Ada bayangan. Ada bayangan hitam di di arah air. Ada yang menang. Ada bayangan putih. Ada bayangan putih. Ini udah mulai ekstensinya ya. Udah mencoba untuk mendekat. Ya. Dia coba menahan diri tuh. Ya. Masih ada suara seperti gesekan. Ada yang nampak. Ada yang nampak jelas. Di sebelah kanan saya di dekat air. Ada yang nampak. Ada yang nampak. Ada yang nampak. Astagfirullahaladzim. Suaranya makin jelas. Dia mencoba untuk mendekat. Apaan itu? Astagfirullahaladzim. Itu ada penampakan jelas banget. Suaranya masih terdengar. Suaranya masih terdengar. Semuanya dari arah danau ya. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Astagfirullahaladzim. 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 Thank you.
Hawanya semakin gak enak. Hawanya semakin gak enak. Aduh, apa lagi sih? Ada bayangan. Perempuan! Suara apa itu? Oke, Mbak Aden, Kananda, ini kayaknya gangguannya udah intens banget, yeah. Dan aku takut sahabat 7 berani kita kenapa-napa. Kita jemput aja ya. Oke, yuk. Bayangan perempuan! Oke, Kananda, mungkin boleh diceritain ada gangguan apa aja yang Kananda rasain selama uji berani? Dari tadi adanya di daerah sini. Arah setunya ya, berarti arah ya? Itu ada bayangan perempuan, bayangan putih, bayangan sama suara nangis sih sering. Sama suara kayak ada gesekan sama timpuk-timpuk gitu. Dan memang gangguannya cukup intens ya, betul Kananda banget, ya? Betul banget. Dan pas juga di posisinya di setu ini sih. Iya, betul. Ya. Oke, Kananda mungkin nanti dinetralin sambil jalan aja ya. Oke pemirsa, usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini dan mungkin yang bisa aku simpulkan yaitu ternyata banyaknya makhluk gaib di tempat ini itu berpusat dari pulau yang memang berada di tengah-tengah Setu Ciberem ya, Kananda, Bang Aden, dan juga ternyata banyaknya korban itu adalah para pendatang. Dan disebabkan, bisa aku bilang mungkin karena ulahnya sendiri. Ulah ya, Bang Aden, Kananda. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.